rasa teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel saya ya. Kali ini saya berada di hutan pinus dekat perkampungan Karangjambe ya. Nanti kita akan coba explore dusun Karangjambe ya, yang ada di bukit sana ya. Oke teman-teman, ikuti perjalanan saya. Sudah memasuki wilayah Karangjambe ya. Kita mulai perkampungannya ini teman-teman. Jalannya cukup rapi. Berapa kang? Iya. Berapa? Cukup goreng. Larisan? Ya, cukup ada. Atau ini dari kan di ya? Ini dari kan di? Banyak atau kan kan sekarang ya? Ini kanisor apa? Kanisor? Bok di pondam. Dikasih ini karena? Waduh temen. Kuat nafasnya ya? Kono ini? Aku waduh gunisor. Waduh gunisor? Iya. Atau ini paling atau kan? Iya. Orang area le kok Rika tegangnya ngomong banget ya. Berarti kan kayaknya mudun maning putar binangun binangun ngalor ya. Kalau kita bakal kok iya. Nah tadi kan rumah di sini itu di atas bukit ya. Di bawahnya sungai teman-teman. Di atasnya ada rumah. Thank you.
jalannya nanjak teman-teman. Sampai Hah? Anu, jalan-jalan lah. Naraya apa? Pandang. Aku enggak ada jalan. Kadang apa? Ayam apa? Sapi? Ini betung ya. Ada warga lagi. Ini manja tapi saya ke rumah. Pasti pirang rumah maning. Pirang rumah maning kira-kira. Oh, tembus saya karang bawang ya. Saya karang jambe karang bawang. Mau lewat kene bisa. Pokoknya karang bawang kan sebelah kidul ya biasanya ya. Iya. Oh, kayaknya tembusannya caranya ya. Tapi beda RT dulu ya. Dulu beda RT. Beda RT. PTR tapi sendiri ya. Tepat. Manjat banget. Oh, katanya Pak Dayat ini. Ini matur suwun. Jalannya nanjak banget. Di atas katanya masih banyak rumput, tapi mau nyampe atas nggak ini, capek banget saya. Ada apa Pak? Oh, repet nggak Pak? Tebang? Ya. Oh, terajak. Oke, mangga. Dan di ujung sana itu bukit, teman-teman. Soalnya tinggi kali kan, persis di pinggir sini. Jalan rata-rata di sini semuanya menanjak.
Steven? Oke. Apa lah. Apa yuk? Senarit apa? Senarit? Ibu Dispira ke teman ke mana? Apa? Atas bukit sana itu hutan pinus, teman-teman. Jadi kampung ini dikelilingi hutan pinus ya. Walaupun cuacanya panas, tapi di sini rasa adem. Rasa teman.